Horas, aloha. Horas, horas, horas. Masih di channel kebanggaan kita bersama ini ya guys ya. Nenek Sati Santuri, untuk kalian terus pantengin, kasih like dan komen. Ini aku Jalan Toba 1, Pematang Siantar. Rumah-rumahnya kayak begini, ini luas ya. Maksudnya rumah-rumah yang di sini luas, lihat deh. Nih kan, nih. Ginilah, ini lebih ke perumahan sini Toba 1 ini. Nih. Lebih ke banyak ke rumah-rumah nih. Ada rumah belajar. Itu ada toko opung, opung. Mungkin kalian tidak bosan ya nonton-nonton video channel tentang Siantar, karena memang saya lagi pengen jelajah meliput kota Siantar dulu ini, walaupun sudah banyak ya. Dan juga aku juga sudah beberapa kali juga ada meliput Siantar, tapi ini kali ini meliput jalan-jalan yang ada di Siantar. Supaya katakanlah melepas rindu kalian, katakanlah yang anak Siantar yang sudah merantau dimanapun itu, kayak yang begini yang gak sempat pulang, jadi kan bisa terobati. Itu rumahnya gede banget guys. Ih, double gun. Kata orang mana double gun. Itulah dia kira-kira. Ini aku suka banget rumahnya gede. Pengen 7 gaya banget. Itulah. Ini bagus banget depan-depannya ini. Ini kayaknya TK ya. Nih. Lukisan-lukisannya cakep ya. Iya kan? TK punya. Ih. Siantar, Siantar. Welcome to Pematang Siantar. Siantar udah maju loh guys. Jangan macam-macam kalian. Ini rumahnya juga ini bagus banget, aku suka. Nih. Bagus-bagus loh. Tapi ini udah modern ya dia ya. Luas-luas halamannya di sini. Bagus-bagus lah pokoknya. Kalian nonton saja lah channel ini ya. Terus yang baru, yang lama, yang akan datang kalian nonton. Oh, yang akan datang juga kalian tonton. Iya. Dengan klik loncengnya. Jadi yang akan datang kalian juga akan tahu kalau akan ada channel yang baru. Betul kan? Betul kan? Ya kan? Suasananya seger banget di sini. Walaupun kok siang hari benar-benar panas. Tapi padahal dulu-dulu itu wah, sejuk banget. Walaupun siang hari. Ya. Namanya juga pemanasan global kan? Pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau airnya itu masih dingin. Apalagi kalau malam-malam. Sore-sore itu masih dingin. Ya itu kan semua pemanasan global karena ulah manusia. Ya, karena kita semua. Yang dulunya yang sejuk. Coba deh misalnya 20 tahun yang lalu. Ini kan kota aku 20 tahun. Sejuk banget. Ketanya. Tapi tarang-tarang-tarang-tarang tiba-tiba berapa puluh tahun kemudian udah panas, beda, nggak tahu kenapa. Kayak gini-gini bagus ya rumah-rumah gini ya, nggak tahu kenapa, tapi itulah pemanasan global itu karena ya kita juga yang merasakan. Makanya kita harus, manusia itu jadi bijak lah. Aku dan kau makin bijak. Ini rumah makan Doima.
Boima. Kemana ini ya? Ini jalan Toba Satu masih. Ini berbelok-belok loh dia. Ini nggak Toba Satu kan? Ini Boima. Oh, ini udah jalan ya gitulah. Toba Satu. Terima kasih yang menonton. Nanti kita lanjut lagi jalan-jalan, jelajah jalan-jalan yang lain. Ini jalan Toba, nih. Ya kan? Nih. Terlalu panjang kalau aku jalanin. Jalan terlalu panjang, kalian bosan nanti. Yang penting udah sebagian udah terjalanin lah. Terima kasih. Terima kasih, makasih.